Thank you.
come quella partita di due ore dopo. La rilancio che la partita stiamo sempre facendo tutto parlare, per una certa cosa che cambiamo la rilancio. Cambiato che ho tutta la rilancio, e per quanto ci sta passando in casa. Per il mio grado di essere a casa, per il mio grado di essere in casa, per il mio grado di essere in casa. Questo è il mio grado, ho fatto il mio grado di essere in casa, per il mio grado di essere in casa, per il mio grado. Io ho ammortito la mia vita, ho creato i miei amici, i tuoi 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 amici, i tuoi. Yo estoy tan nervioso que me paro.
Thank you.
Terima kasih, Mbak Glory. Yang terhormat Bapak Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta. Yang terhormat Ibu Rus Pandanwangi, Ibu Pandan, Ibu Maya, dan seluruh keluarga besar Sujoyono. Yang terhormat Bapak Pustanto, Kepala Galeri Nasional Indonesia. Yang terhormat Bapak Pax Benedanto dan Bapak Chandra Gautama, perwakilan dari Kepustakaan Populer Gramedia. Yang terhormat Bapak Daniel Komala, terima kasih Pak sudah bersedia menjadi moderator. Yang terhormat Bapak Bondan Kanumuyoso, terima kasih Pak sudah bersedia berkontribusi dalam buku kami dan menjadi pembicara sore hari ini. Yang terhormat Mr. Hafiz, thank you for being contributor to our book and speaker tonight. Dan tak lupa yang terhormat Ibu Santi Saptari dan tim penyunting buku dan juga kurator pameran ini. Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, seniman, budayawan, sejarawan, dan pecinta seni di seluruh Indonesia dan mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridho-Nya kita diberikan kesempatan berjumpa walaupun secara virtual. Selamat datang dalam acara peluncuran buku Sultan Agung dalam goresan S. Sujoyono yang disunting oleh Ibu Santi Saptari. Dalam kesempatan ini ingin kami menyampaikan bahwa peluncuran buku ini merupakan acara puncak dari program pameran di museum kami yang berjudul Mukti Negeriku, Perjuangan Sultan Agung Melalui Goresan S. Sujoyono yang telah berlangsung sejak 28 Agustus 2021 sampai 28 Februari 2022 nanti. Respon dari masyarakat
cukup antusias untuk mengapresiasi dan mengenal lebih jauh dua sosok penting dalam sejarah bangsa Indonesia dan sejarah seni rupa Indonesia. Kami telah menerima lebih dari 5.000 pengunjung di museum kami, walaupun dalam kondisi pandemi. Prasarana pameran online di website kami pun dan kanal YouTube dan media sosial telah menjangkau network yang lebih luas lagi ke penjuru dunia untuk memperkenalkan pameran kami. Para hadirin yang terhormat, dalam persiapan pameran ini kami, tim museum dengan penyunting dan periset lainnya memperdalam informasi dengan beberapa riset, wawancara dari keluarga, dan beberapa sumber lainnya mengenai proses pembuatan sketsa-sketsa ini. Tidak disangka, semakin kita mendalami, semakin kita memahami maksud dan tujuan pemikiran Sujoyono dalam mempersiapkan lukisan masterpiece ini. Buku ini menelaah setiap arahan dan instruksi dari tim Provinsi DKI yang tertuang dalam sejumlah korespondensi dengan Sujoyono. Korespondensi ini menjadi penting karena banyak mempengaruhi proses riset dan keputusan artistik yang diambil Sujoyono dalam memvisualisasikan subjek sejarah perjuangan Sultan Agung. Sujoyono dalam persiapannya membuat lukisan tersebut melakukan riset mendalam yang dituangkannya dalam ke-38 sketsa studi ini. Buku ini menelusuri hasil riset, kunjungan ke museum dan institusi di Indonesia maupun Belanda, wawancara narasumber dan pembacaan buku sejarah serta pemikiran, pertanyaan, dan berbagai tantangan yang dihadapi Sujoyono dalam proses pembuatan yang dituangkannya dalam sketsa-sketsa tersebut. Selain itu, terdapat juga instruksi spesifik mengenai penggambaran sosok dan sifat Sultan Agung dari Mataram dan sejumlah hal lain yang berkaitan dengan aturan dan kebiasaan-kebiasaan keraton dan sultannya. Banyak sekali detail dari sketsa-sketsa ini yang belum terungkapkan sebelumnya. Seperti misalnya, bagaimana Sujoyono memilih wajah seperti apa sosok Sultan Agung, yang akhirnya kami perkirakan diambil dari sosok Sultan Mangkunegoro ke-8 dari Solo pada tahun tersebut, yang juga merupakan terah keluarga Sultan Agung. Risetnya mendalam juga terlihat dalam penggambaran sketsa-sketsa yang secara khusus mengeksplorisasi cara berpakaian, posisi duduk, posisi tangan, dan suasana singgasana Sultan Agung, termasuk orang-orang di sekitarnya, benda-benda pusaka, dan bentuk, desain, serta warna panji-panji pasukan Kesultanan Mataram Islam. Maka dari itu, kami yakin masih banyak informasi-informasi yang tidak diketahui masyarakat secara luas mengenai proses pembuatan suatu lukisan masterpiece yang dijabarkan dalam buku ini. Kami, Tumurun Museum, mempunyai harapan besar dengan adanya buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk mengenal siapa Sultan Agung dan Sujoyono, karena dengan buku ini dapat memberikan referensi sejarah dan literatur seni rupa Indonesia. Para hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada S. Sujoyono Center atas kerjasamanya, kepada Santi Saptari dan tim selaku penyunting buku ini, dan kepada Kompas Gramedia yang bersedia mencetak dan menyebarluaskan buku ini. Ucapan terima kasih kepada kontributor dan editor atas dedikasinya dalam penerbitan buku ini. Kepada moderator dan pembicara pada malam hari ini, terima kasih
atas kehadirannya. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kontribusinya sehingga acara peluncuran buku ini dapat terselenggara. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gibran Rakabuming Raka yang berkenan meresmikan peluncuran buku ini. Semoga dengan buku ini dapat memberikan semangat baru dalam literatur seni rupa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih dan salam sejahtera kepada kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Mira Lakminto selaku pemilik dan pengelola daripada satu sebetulnya meskipun baru tapi suatu yang menonjol daripada kegigihan dan keinginan dari Pak Iwan dan Ibu Mira untuk berpartisipasi dalam bidang seni rupa terutama dan seni pada umumnya. Selamat kepada musim turun temurun untuk usaha tersebut. Kepada Bapak Wali Kota Pak Gibran Rakabumi Raka, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan memberikan suatu seakan-akan suatu dorongan kepada kami semua yang bergerak di dalam bidang seni di masa kini yang penuh kesulitan. Namun dengan dukungan dari Gibran, usaha ini dapat terus kami majukan. Terutama kepada Ibu Rus Pandawangi yang kami cintai, selamat atas Anda punya cita-cita untuk sebanyak mungkin kita di dalam yayasan dan untuk umum dapat memberikan satu penghormatan kepada Pak Sujoyono sebetulnya untuk bisa memberikan selalu pandangan beliau. Para hadirin yang kami hormati, secara pribadi saya pernah bertemu dengan Pak John, panggilan akrab Pak Sujoyono, di pameran karya beliau di Balai Budaya Jakarta. Sejak itu saya kenal karya-karya beliau dan saya beruntung memiliki dua buah karya yang diciptakan beliau. Tidak bisa dipungkiri bahwa karya-karya Sujoyono memang sekelas dunia kualitasnya dan ini bisa kita lihat dari seluruh karya-karya penggunaan teknik komposisi warna dan subjeknya yang dilakukan oleh Pak Sujoyono. Terutama lukisan Sultan Agung menurut saya adalah masterpiece Sujoyono. Karena bukan saja karena ukurannya, tapi bisa dilihat dari kesungguhan Pak Sujoyono mempelajari, merencanakan, dan menuangkan kepemikirannya dalam lukisan tersebut. Hasilnya luar biasa. Segala aspek dipikirkan dan masuk di dalam karya Sultan Agung. Buku ini dengan sangat bagus dan terperinci menggambarkan proses pembuatan karyawan karya masterpiece Sujoyono ini. Ini juga bisa terlaksana dengan adanya sketsa-sketsa panjang yang tentunya sangat berharga
untuk kita dalam mengetahui persiapan pemikiran Sujoyono dalam perencanaannya melukis karya Maristo. Saya rasa memang dari kehasilan agung ini patut dinominasi menjadi National Heritage. Saya mewakili Sujoyono Center ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Iwan Lukminto, pemilik Tumurun Museum, atas kesediaannya membiayai dan menyediakan tempat terlaksananya pameran Mukti Negeriku, serta ikut berinisiatif dalam peluncuran buku Sultan Agung dalam goresan S. Sujoyono. Juga terima kasih kepada Bapak Saudara Sabta Saptari, Bapak Hilmar Farid, Bapak Bondan Danu Muyoso, Bapak Said Muhammad Hafiz, dan segenap bor daripada Sujoyono Center serta tim yang telah mendukung penuh pembuatan buku ini. Selamat untuk terlaksananya pembuatan buku sejarah perjuangan Sultan Agung melalui goresan S. Sujoyono. Buku ini adalah salah satu hadiah ulang tahun yang terindah untuk Ibu Pandawani yang sebentar lagi akan berulang tahun. Karena beliau ikut andil dalam membantu Pak John melakukan research sampai ke Belanda serta pembuatan lukisan masterpiece tersebut. Semoga buku ini bermanfaat dan memberikan kontribusi besar bagi seni rupa Indonesia. Terima kasih.
saya sangat senang hari ini ada dikelilingi oleh orang-orang yang sangat capable. Saya sudah sedikit sedang orang yang lebih banyak takut. Tapi saya akan mulai kerja pertanyaan kepada karena pandangannya. Apa kira-kira tantangan dalam menyuntik, menyuntik, menulis buku ini? Mungkin tentang kalau pesukan sesuatu yang ada di bawah. Apa yang membuat ini? Mungkin tantangan pertama adalah mendapatkan materi materi. Jadi kita sudah cukup sebenarnya materi materi sebelum saya masuk ke kuliahnya sangat berbeda dan banyak sekali semua materi semua jenis materi dalam kuliah itu bisa pemikiran di dunia awam dan segala macam dan juga dari kita sebutkan satu dan kita memang bisa mengisi cuma mungkin untuk pasangan dan kita harus mencari jalan yang straight dalam dengan jadi itu kita banyak orang yang punya kendaraan dan segala macam dan kita bisa jadi sedikit sekali. Jadi kejadian kita lebih banyak disimpan di Belanda, penjajah lebih besar. Oke, saya lanjut ke Pak Bondan. Apa itu terjadi? Karena kalau di Jakarta, di Ponorogo beberapa. Kita ikut ke di antara tokoh-tokoh lain, yang lain akan bertahan menahan, yang ini menahan, meski kalah tak menahan. Oke, jadi supaya bisa pengguna budi saya, yang lain tak kalah. Bapak-bapak, saya bapak ya. Kita bicara cara budi kita sedang dalam fokus. Apakah yang pertama, apa cagar budaya ini? Yang kedua, jadi cagar budaya. Yeah.
Tuhan ingin tanya, kalau apa namanya sesuatu benda budaya itu menjadi misteri sangat banyak. So in Singapore, as mentioned, there's an experiment which generally covers the general heritage culture. And then there's also, for example, preservation of monuments or heritages, specifically in the building. So again, in Singapore's context, they have different categories for these categories of heritage. And for me, it's interesting because doesn't seem to have gained much compared to other forms of heritage. For example, like recently we had Derrida, so it seems, example, what should be next is something that easily be understood and that's a wide I don't want to say it.
It's like a really good for a long day. Thank you. Yeah.
Yes, I am, but I just switched off my video. Thank you. First of all, thank you for having me. I think you all would be quite familiar with Singapore's outsourcing scene, where it's mainly managed by the government, right? So where institutions like Pavilion, Malay Heritage Center, it's managed by the National Heritage Board. And the National Heritage Board is quite a wide stakeholding. They are big decision-makers in how the heritage is played out and managed in Singapore. So it can cover from, intangible heritage, forming arts, visual arts, as you would know. Most of the museums in Singapore are under international heritage board. In terms of architecture, in terms of the decision-making behind which buildings in architectural heritage, we have an agency called the Preservation of Monument Board, which is also in a sort of working hand with the National Heritage Board. So I guess in a nutshell, for Singapore's cultural scene, it is heavily managed by government agencies. I cannot claim to know the whole region, but if you look at it on the surface, for Singapore's heritage landscape, it's quite easy and straightforward for you to decide which agency to go to. Right? So, in terms of heritage, I guess you can just you can go direct to the agency. If it's architecture, buildings, you have the presence of monuments. If you're talking about the objects or sites in the HP museums, you can go to the National Museum. But of course, every system has pros and cons, right? Apakah sudah bisa dijawab ya? Tidak, tidak.
Terima kasih.
kalau saya yang tadi saya Thank you.
Tentunya saya ucapkan terima kasih dalam hal ini kepada Sujoyono Center, dan kedua tentunya kepada Tumurun Museum karena telah ikut menyelamatkan karya penting yang insya Allah akan kita daftarkan menjadi cagar budaya, karena karya Pak Sujoyono ini yang dipamerkan di sini sangat luar biasa, dan itu tentunya jadi inspirasi kita semua untuk bisa kita apapun ke depan. Dan tentunya atas acara pada saat ini dan juga pamerannya, tentunya ini terkait dengan publikasi. Sujoyono Center telah menyelamatkan karya itu, dan kemudian Tumurun melalui event pada pameran dan tentunya acara pada sore hari ini, peluncuran buku itu bagian dari publikasi. Dan dengan publikasi ini tentunya kami harapkan semua publik bisa tahu dan pada akhirnya ikut sama-sama. Mari kita rawat sebaik-baiknya apa yang menjadi tinggalan penting Pak Sujoyono. Apa yang terjadi di sini ini adalah satu bukti tugas kita sebagai generasi penerus untuk mempublikasikan karya-karya penting. Dalam hal ini adalah karya Pak Sujoyono, dan tentunya kami harapkan kepada para generasi muda yang tentunya bisa menginspirasi dan ingin maju ke depan serta ingin mengetahui apa yang telah dicapai nenek moyang atau para pendahulu kita, datanglah ke Tumurun yang saat ini masih dipamerkan karya-karya penting. Dalam hal ini salah satunya adalah karya Sujoyono yang menjadi titik tolak penting untuk kita semua dan tentunya untuk masa depan bangsa yang kita cintai. Datanglah ke Tumurun Museum untuk melihat pameran Mukti Negeri. Ya, saya kira buku ini punya arti yang sangat penting ya, bukan hanya buat dunia seni rupa dan juga untuk tokoh Sujoyono sendiri, karena yang digambarkan di dalam buku ini adalah perjuangan bangsa sebetulnya ya, dan itu adalah representasi dari semangat bangsa Indonesia. Jadi saya kira momen daripada peluncuran buku ini sangat luar biasa, artinya dalam satu kegiatan yaitu peluncuran buku, kita mencoba untuk merefleksikan kembali ya apa yang menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan saya kira apa yang disajikan dalam kegiatan ataupun acara kita hari ini itu dengan kuat menyuarakan itu semua. Ya, saya kira buku ini sangat menarik karena dia juga bicara bukan hanya dengan narasi, dia bicara juga dengan visualisasi. Dan visualisasi itu dikelola ataupun ditata dengan sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang sangat-sangat menarik dan indah, yang menurut saya sebagai sebuah presentasi dari sebuah karya akademis itu adalah juga mempunyai nilai seni. Jadi saya kira inilah kekuatan buku ini, seperti juga goresan tangan dari Pak John, artinya beliau bukan hanya sekedar menyajikan seni rupa, beliau juga berbicara dengan bahasa yang berbeda ya, bagaimana menjadi Indonesia melalui satu karya seni rupa. Dan ini saya kira di dalam buku ini apa yang menjadi kredo daripada Pak John sebagai seorang pelukis itu tergambar dengan jelas. Saya kira sangat penting untuk melihat pameran ini untuk mengenal jati diri kita. Karena banyak sekali anak-anak muda sekarang yang tidak tahu sejarah bangsanya sendiri. Sedangkan ini sesuatu yang amat sangat penting di negara-negara lain. Mereka justru memarketingkan sejarah mereka dengan cara-cara yang kontemporer, dengan cara-cara yang disukai oleh anak muda, baik melalui film, TikTok, ataupun sosial media lainnya. Jadi saya kira anak muda yang kemari penting untuk menginspirasi mereka apa yang dapat mereka lakukan untuk mengenal jati diri dia dan bangsanya sendiri. Saya kira kita itu bisa bekerja sama dalam banyak sekali konteks. Salah satunya adalah bagaimana Tumurun dan SS Center dapat memberikan efek kegembiraan kepada generasi muda dalam melihat benda-benda seni, dalam melihat karya-karya seni. Karena pameran ini misalnya sangat komikus,
ya. Jadi sketsa-sketsa itu bisa dibikin komik, sehingga lebih gampang belajar melihat komik daripada ngafalin. Ngafalin tuh capek gitu, ya. Bisa dibuatkan lagu dari sketsa-sketsa yang ada. Jadi prinsipnya adalah kerjasama itu harus bisa dilakukan di segala bidang yang berkenan dengan hati generasi muda sekarang. Jangan mikirin lagi yang udah di atas-atas gitu. Kita, masa depan kita adalah anak-anak muda kita. Saya rasa buku ini sangat penting ya untuk kita semua, bukan hanya anak-anak muda, karena di dalamnya itu sangat detail sekali description mengenai bagaimana Pak Sujoyono itu memprepare segalanya itu untuk membuat karya, menurut saya, masterpiece-nya Pak Sujoyono. Jadi di situ digambarkan bahwa apa, banyak sekali detail-detail pelajaran-pelajaran yang lead to this masterpiece-nya. Jadi kalau menurut saya hal-hal yang berupa karikatur itu juga yang bisa membantu anak-anak sekarang untuk lebih mengerti kenapa ataupun prosesnya sehingga menjadi hasil akhirnya itu. Kalau menurut saya ini harus dikembangkan lagi lebih ke digital supaya lebih bisa menarik anak-anak yang lebih muda ya, untuk seperti yang kita pernah lihat waktu itu kolaborasi dengan ditayangkan di Vinplus Kemang, itu sangat membantu sekali untuk bisa kolaborasi antara Kumurun dan Sujoyono Center. Mungkin kedepannya lagi malah berbentuk hologram ataupun yang lebih canggih lagi yang saya harapkan. Terima kasih kepada SS Center yang udah undang saya ke peluncuran buku dari karyanya Pak Jon, sebuah lukisan Sultan Agung. Dan senang sekali tadi mengikuti semua acaranya dari awal sampai akhir, dan ada bedah bukunya juga, jadi memahami bagaimana buku ini penting sekali buat anak-anak muda untuk mengenal lebih dalam sejarah lukisan Sultan Agung yang dibikin oleh Opa John. Dan di sini ada satu kalimat yang menurut saya menarik banget, bagaimana sebuah karya seni rupa bicara tentang sejarah dan menjadikan Indonesia tema yang cukup dahsyat di dalam lukisan itu sendiri. Dan perjalanannya ada persahabatan, ada pendidikan dan lain-lain gitu sejarah yang saya kira dapat di dalam buku ini. Jadi teman-teman harus memiliki buku ini. Dan harapan kedepannya, saya berharap banget sebagai filmmaker akan ada film biografi tentang Sujoyono gitu. Jadi kita semua bisa tahu gitu secara visual dan semenarik mungkin gitu. Karena perjalanan karirnya dan karya-karyanya sangat memukau dan layak untuk disebut maestro. Sukses terus. Pertama-tama selamat atas peluncuran buku Sultan Agung daun goresan Sujoyono. Buku ini menurut saya sangat lengkap sekali. Kenapa? Karena ternyata di balik sebuah mahakarya lukisan itu ada riset yang mendalam untuk juga menggali ya seperti apa pakaian yang cocok pada saat ketika waktu itu dilukiskan, kemudian bagaimana muka atau wajah, dan juga bahkan sampai ke hal-hal detail seperti hal-hal yang ada di kanan kiri lukisan ya, mewakili yang ada di masyarakat saat itu. Jadi menurut saya buku ini sangat lengkap sekali. Dan selamat juga kepada Sujoyono Center yang memiliki sangat banyak sekali data dan kemudian sketsa-sketsa yang menurut saya mungkin tidak semua seniman itu menyimpan selengkap itu. Sehingga ketika sebuah karya dipamerkan, kisah kronologi dari hasilnya karya itu pun bisa kita lihat dan kita nikmati. Dan buku ini sangat cocok untuk semua pecinta seni, pecinta sejarah Indonesia, terutama generasi muda, generasi milenial yang mungkin mendengar nama Sultan Agung saja masih pikir-pikir ya siapa ya gitu. Nah, bagi kita generasi muda yang tidak hidup di era itu, ini menjadi perjalanan jejak sejarah yang bisa kita telusuri untuk kembali merasakan seperti apa perjuangan para pahlawan kita melawan penjajah di masa itu. Dan kesan saya hari ini hadir di Tumurun Museum, terutama melihat sketsa-sketsa Sujoyono yang ada di sini dan juga perjalanan kemudian sampai mahakarya itu ada,
hingga ke pakaian sehari-hari, perlengkapan aksesoris yang digunakan oleh Pak John, menurut saya luar biasa ya. Karena saya sampai baru tahu kalau ternyata untuk membuat sebuah karya itu nggak sebentar waktu yang diluangkan, tenaga yang dikeluarkan, sampai harus riset ke negeri orang, dan bahkan sampai ke Mbak Maya, Mbak Pandan itu masih menyimpan hal-hal yang bersifat sangat private dari Pak John. Itu saya sangat apresiasi sekali, karena kita bisa ikut merasakan, oh seperti ini kehidupan Pak Sudoyono, Pak John di kala dia membuat sketsa lukisan, di kala dia membuat masa karyanya. Terima kasih sudah membuat kami ikut terlibat dalam perjalanan hadirnya sebuah karya ini. Dan selengkapnya kayaknya juga gak cuma dilihat ya, tapi Sudoyono Center juga buat banyak merchandising yang menarik. Ini kita juga, saya juga ikut pakai, dan kita juga bisa ikut merasakan adanya seni yang hadir dalam fashion juga. Jadi congratulations once again, dan selamat juga menghasilkan karya-karya kreatif lewat banyak karya Pak Sudoyono lainnya. Thank you.